Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Langsung aja kepada narasumber kita. Narasumber kita Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, mohon berikan kesan dan pesan kepada sahabat-sahabat Nabawi TV terkait hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, dari hijrah Nabi itu amat sangat banyak hikmah yang bisa kita petik. Tinggal bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah kita bahas tadi, khususnya saya sebagai pembicara mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a." Dan siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati tempat-tempat yang banyak dan akan mendapati keluasan dari Allah SWT. Jadi kalau kita mau mendapatkan keluasan berpikir, keluasan wawasan, keluasan dalam hidup kita, baik hal-hal aspek zahir ataupun hal-hal aspek yang batin, maka lakukanlah hijrah. Dan hijrah ini maknanya luas. Santri keluar dari rumah, berangkat ke pesantren, itu hijrah. Dan dia akan mendapatkan hal-hal baru, keluasan. Hal-hal yang sifatnya akan memperluas hatinya, wawasannya, otaknya, cakrawalanya dalam berpikir. Dan tidak ada orang-orang yang maju kecuali mereka melaksanakan hijrah. Kita lihat Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kita lihat bagaimana Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an hijrah, beliau lahir di kota Palestina. Kemudian beliau pergi ke Yaman dalam riwayat lagi ke Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mesir. Begitu juga para imam-imam yang lain. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengutip syair, beliau menggubah syair yang mendorong kita untuk keluar berjalan. Karena dengan berjalan itu kita akan mendapatkan hal-hal baru dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lihat air yang diam sama air yang mengalir, mana yang lebih baik? Air yang mengalir. Begitu juga singa. Andai kata singa cuma nongkrong di kandangnya doang, enggak bakal ditakutin. Aum 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 tetap aja, dia enggak bakal keluar. Tapi kenapa singa ditakutin? Karena dia keluar dari kandang, ya dari kawasannya dia keluar. Begitu juga matahari. Andai kata matahari diem, enggak berjalan, enggak hijrah istilahnya dalam satu makna. Lamallahan nas min ujbin wa min arabi. Orang dari Arab sampai non Arab semua bosan ngeliat matahari. Diem baik di situ matahari. Diem panas semuanya begitu. Dengan dia berjalan maka menimbulkan banyak kebaikan. Bulan, begitu juga kayu gahru. Wal'udu. Kalau seandainya kayu gahru itu enggak dipotong, diambil dari tempatnya. Di kampungnya kayu gahru cuma sebatang kayu seperti kayu-kayu yang lain yang berserakan. Tapi ketika dia diambil dan dipindahkan ke pasar, nilainya 1 kilo bisa 5 juta, bisa 4 juta bernilai dia. Begitu juga emas. Ditambangnya itu ya begitu aja. Tapi ketika dia digali, diolah, pindah, maka dia menjadi barang berharga. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berharga, hijrah. Karena hijrah itu bukan cuma dari maksiat ke tobat. Fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi, jalan yang baik-baik, datengin orang-orang soleh, datang ke guru-guru yang soleh, baca satu kitab ke kitab yang lain, lakukan perjalanan yang baik-baik, maka itu akan membuka wawasan. Beda orang-orang yang ngempet aja, kalau orang Betawi bilang ngempet aja di rumahnya, kagak keluar, kagak kemana, di rumahnya begitu aja. Itu kayak katak dalam tempurung, pola pikirnya pendek, kritik orang mulu, nggak mau gini. Tapi ketika dia hadir, oh acara di sini, majelisnya Habib ini, majelisnya Habib itu, Syekh ini, Syekh itu, semuanya Ustadz ini, Ustadz itu, kayak ini, kayak itu, dia akan terbuka dan akan terbuka cakrawalanya luas dan hidupnya lebih bijak insya Allah cara berpandangannya.
Mungkin itu aja, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan dan kita semua bisa mengamalkan, Masya Allah. Alhamdulillah, moga-moga momentum hijrahnya Rasulullah SAW dapat terejawantah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih Habibanah. Masya Allah, banyak petikan-petikan hikmah yang bisa kita emban dan banyak petikan-petikan yang bisa saudara-saudara Nabawi TV dapatkan. Alhamdulillah, begitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.